lu sampean-sampean ini urusan. Lu nyewa gue sor. Lu pakai apa? Kamu belum bayar. Hey, kamu itu sini apa? Aku hajar nih. Aku ini yang punya cucu yang disunatin. Cucu yang aku yang sunat. Cucu jangan disunat, diisep. Susu. Hah? Itu susu. Bukan cucu, itu susu. Tak senengmu, bro. Pagi, Dri. Duluan ya. Hati-hati ya. Duh, kenapa motornya? Kamu naik, aku dorong ya. Ayo cepat-cepat. Gas. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Masa gini lho. Kudu nenek lah, ndak-ndak iki. Apa kuwi bensin? Apa kuwi ngono lho. Jadi saling membutuhkan. Lah, bensin pom buka 24 jam kok. Kowe tekok bensin aku, cuki matamu roh pura-pura nduwe pom. Jari ini sugi. Ini lho, ini lho. Kak karpu ini lho. Iki-iki. Karpu-karpu kok. Kon nyocok nih karpu. Iki lagi masalah MC. Aku mau juga itu lho masalah pawang muda. Iya, iya. Pawang muda ini papat aku, bah. Loh. Etan, pulon, lor, kidul, tak gawe kabeh. Ini nane. Lah, aku yang jaluk tulung. Lah, untung aku jaluk tulung pawang muda. Timbang pawang ulo. Ayo. Lah kan gue wongmu toh, bah. Udah tae wongku kok. Iki ngene lho, saiki ndang diperes nih. Siji duit MC. Ah, MC. Dua duit pawang udan papat. Papat. Papat sebab kuwi kan sing lor tak kon lumpukne. Heeh. Idul. Sing idul tak kon lumpukne ngalor. Tak lumpukne dadi siji, udan tak unggahne. Dadi ra udan. Udane munggah lho, Bang. Munggah mau larang kuwi. Larang. Udan iki saiki tak pinter meneh. Iki tak gawe ngono. Sing munggah tak gawe ngono kuwi. Dadi sampean iki ki wontong ra udan. Lah sampe udan bar no wong tanpa tero. Aku nek mau kon bayar terope, bayar tonan hiburane gelem. Nek MC pawang udan ki aku njaluk tulung. Eleke apa ta wong uripe lung tinulung. Eh? Berarti sampean. Orang tuh saling menolong. Aku minta tolong. Aku ora nanggap. Sesek ngene-ngene. Sak njaluk-njaluke tulung. Wong duwe gawe, kuwi tetep enek lunyu-lunyuane. Ha pengen lunyu mbok kono. Apa? Kon prosotan. Kon ubah-ubah. Wong pengen lunyu kok tekon aku apa kali mau piye? Iki sampean tak omongi, sampean tak kandhani ngono lho, Pak. Lah mau kandhani apa putumu? Kok ngandhani aku. Iya, Neng, ngene lho, Pak, iki masalah tanggung jawab. Pengen si sunat anakmu. Lah sing diputu anak sunane dadi siji. Lah kuwi ya tanggung tajab to. Tanggung jawab. Jawab. Nah nyapo kok dadak geger. Iki saiki ngene lho ndang diberesi wis ngene. Beresi piye? Piro lah ya. Ayo mase ngene lho. Duit ala piro dike nyapo kuwi mulo sing 2000 kuwi mengae lho. 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 2000 terus piye? Sepeda. Dike uyah no piye ben mlaku. Iki ora an bocah iki ora nduk njowo manajemen. Lho, manajemen piye to? 2000 manajemen. Kowe tak wae dhuwit 2000 ki yakin ono bahwa iki rezeki. Iki rezeki. Kowe pengen tuku apa aja mok tukokne. Pengen jajan ya aja mok jajan, dhuwit 2000 kuwi meng kuwi rezeki. Simpenen sak umurmu. Tak jamin kowe selawase duwit-duwit. Ya kurang ngewu to, Pak. Kurang ngewu kuwi to. Duit to. Aduh, manajemen bosok iki. Iki piye to tanggung jawab? Iki saiki ngene lho, Pak. Iki kan kayak dinteni wong sak menembane ning arep kae. Bawang iki wis emosi lho. Papat, gek wis tuwek-tuwek lho ngesan. Papat. Bisa mati lho, bisa mati lho ya. Ya iya no. Papat ngenteni MC. Kowe di ATM ora? Oh, di transfer. Oh, di transfer ATM. Ya wis tak mongi. Apa ngene, Pak? Ngene, Pak. Wis transfer sapa? Aku. Aku tekon kuwi di ATM. Ya duwe. Lah yo wis. Lah terus. Lah jumukane ning ATM-mu dhewe-dhewe. Piye to? Sampeyan ki transfer. Eh, lu sampean-sampean ini urusan. Lu nyewa gue sor. Lu pakai apa? Kamu belum bayar. Kamu itu sini napa? Gua hajar nih. Bentar. Bentar dari mana? Mas. Duitnya belum ada. Woi. Ikut terus. Mas. Terus. Apa? Mas. Ini enggak pakai kamu. Oh, orang. Pantes ada jendolannya.
Sini. Main judo aja, datang-datang duduk. Bajunya kayak bangku Pak Lurah, saya duduk aja. Bangku Pak Lurah geli. Ini tukang terop. Pantesan kok banget. Kamu gak punya terop, gak punya. Son. Gak. Liru aku. Bentar. Liru. Terop makan. Gak ada di. Di naskah gak ada. Ketawa. Saya jadi main dari topo. Bapak bilang banget dapat undian apa. Dia belum bayar. Urung bayar kowe iki lho sing ngakon rene. Urung belum bayar. Ngene lho. Kowe iki sing ngakon rene sapa? Tahu-tahu kok datang aku bingung. Ini apa sih ngomongnya? Kowe sing rene sing rene. Kamu kesini itu ngapain kan di naskah enggak ada main. Naskah kan enggak ada. Main itu enggak perlu naskah, yang penting kekuatan sebagai seorang pria. Main lagi, ya kan itu begitu. Artinya lain kok, main kan? Yang penting perkasa. Ibu-ibu kan perkasa harapan. Kalau nggak ada musuhnya, mau main sama siapa? Ini ketinggalan zaman, sekarang udah ada alatnya, vibrator, apa macam-macam. Ini, orang tua nggak tahu gituan sih loh. Cemong main kok cari kabulator. Kabulator, lah ujungnya cemong. Kaburator. Tapi ini dia main kak. Ini nanggap ini enggak? Kamu jadi apa? Nanggap apa lu? Nambah. Percel bingung. Ini dia belum bayar. Belum bayar. Nambahin perkara. Lu kan nyewason. Lu kan Tarzan. Ewo. Nih. E-O. E-O. Bukan Ewo. E-O. Nah dia belum bayar. Bapak kan habis disunat. Duh. Hei. Bukan itu. Yang disunat bukan ini. Ah bohong coba lihat. Yang mana Bapak? Ini dijepit aja. Aku ini yang punya cucu yang disunat. Aku yang sunat. Cucu jangan disunat, diisep. Susu. Hah? Itu susu. Bukan cucu, itu susu. Kalau cucu itu yang kecil terus disunat. Oh saya pikir masa cucu disunat, masa mau pakai sedotan? Ma. Ini Pak Komeng. Cucu itu susu apa ya? Cucu jangan disunat di... Itu namanya ngisep percil. Kok ngisep percil? Sing cilik ning kene iki. Aduh, itu nang pentol. Nah. Saya lihat di sono ada itu jualan gerobak, jualan pentol. Disep. Enggak tahu dikunyah apa disep ada gagangnya. Iya, iya. Ya kan? Ini urusannya. Saya lihat si bakso. Urusannya apa? Bapak jangan ikut-ikut deh udah umur. Ini yang punya hasad ini ya? Yang bayar ini saya. Pak, Bapak tahu dong. Bapak kan udah dewasa, ya. Udah ini. Dia ngadain acara kenapa Bapak buang hajat di sini? Tadi lu yang ngomong. Bukan itu yang buat hajatan ini, yang hajat ini. Hajat kalau di Jakarta beol. Angel lagi. Ikut masuk aja. Yang buat apa ya? Bapak tidak ngakling mukanya mau nyebrang. Orang amplop itu belum tak itu. Datang lagi perusuh lagi. Rusuh dari mana? Wong namanya hajatan kok beol. Lah iya taunya begitu di sono. Taunya yang begitu. Punya acara, yang punya ya, acara. Acara. Hah? Acara. Aku yang punya acara, yang punya gawe. Nah, sebetulnya kemarin yang nyewain son itu ini. Loh. Pak Komen. Punya Pak Komen. Punya apa lu ke rumah datang lu gini rapi giliran ke rumah gue pakai sobek-sobek. biar dapat harga murah. Lah iya makanya lu begini. Tuh, Bapak juga bajunya doang rapi, mukanya berantakan. Dandakno, diketok magic. Dandakno, bener. Dandakno tahu enggak? Dandakno gitu kan. Dandakno itu benerin. Benerin? Iya. Ini ngomong sama ini nyari penterjemah 10. Ngomong kok sulit. Siang tadi udah pusing ya saya. Orang. Bapak tuh semua orang udah tahu, sampai sekarang banyak yang nyariin Bapak. Iya tahu, orang terkenal kok. Ya iya. Oh, makanya sampai dicari tuh saya lihat pada gali tanah. Gali tanah ya? Mak, Bapak kayak supir angkot ada giniannya. Gak ada sih. Orang masih hidup. Masih hidup. Bukan, iya Bapak masih hidup. Cuman banyak yang nyari Bapak gali tanah. Gali tanah buat apa? Itu harta kirun. Oh iya. Bener.
Bener-bener ini. Bapak nih. Ini terus ini urusannya. Ya bayar, pokoknya ya, ya. Saya gak mau tahu, pokoknya ya, bayar aja. Ya udah-udah, ini aja. Nah, ini indang bayaran, ini mau koyok ini, biaya keadaan koyok ini. Punya ATM. Masa dibayar pakai koyok? Seperti. Emang saya seperti. Masuk angin. Ya. Duit dong. Iya, iya. Mas Teng, ini loh. Ini indang bayaran. Ya, telat aku. Aduh. Wah, hamil berarti hamil. Aku mau numpang mobil. Hamil. Mobilnya melaku, bannya carry. Telat. Hamil. Iya itu. No, laki-laki kok hamil. Eh, segini-gini. Telat itu kalau Jakarta itu hamil. Waduh. Telat. Terlambat. Gini. Iki penyanyi ini teko. Iki tak kok nyanyi saiki ya. Masuk gak ada tamunya gak apa-apa ya. Si. Nyanyi, urusan nyanyi itu gampang. Wong musik masih ada. Aku kan pesenin gue nyeluk ndar boi. Nyapa ndar itu? Boi ini. Iki ndar boi ini iki. Lugu mas. Nih. Saman gini. Bukan soal langkah lu. Ini lu berjuang. Iya, mari ini. Bapak jangan gue campur ya. Jangan, udah. Sabar aja. Oke, slow aja. Yang punya kerjanya aku kok malah kamu nantang ya kamu. Bukan soal nantang, saya mah ini disewa ya bayar. Ya bayar. Dia mau nyanyi. Punya ATM gak? Ada ATM. Oke, sip, baru begitu dong. Isi. Loh, ternyata Pak. ATM. Ya mesti itu isi dong. Sabar. Oke. ATM tuh isinya duit. Ini bihun namanya kol. Emang saya risol. Sabar. Ngene. Cocok. Biar dia enggak nyanyi nih, gua ambil soundnya nih. Jangan, Bang. Wes tantan lu aku. Nyanyi, Bang. Maunya dia nyanyi dalam hati. Iya, enggak. Apa ada nyanyi kebatinan? Emangnya paranormal? Jangan, Bang. Situ para hadirin. Ini bayaran sih. Ini tanggung jawab. Kekel lagi engko. Iki MC durung dibayar. Itu sound system belum dibayar. Ini penyanyi wis ketuk durung mau bayar. Durung nyanyi. Iki lho ndar boi jarane njalukmu. Ndar boi ngerti nek mantenan to iki. Iya. Ini ndar boi ini kenalnya Medarto aja sih. Lo sabar. Enggak, saya bilangin. Makanya kok di rumah nonton TV, dia nonton kebakaran. Jadi enggak kenal. Enggak gitu, yang saya undang nih ndar boi. Kenapa yang datang kok ndar tok? Boinya mana? Gini loh, iki jenenge ndar boi iki ngene loh. Iki ndar, iki boi. Oh iya. Iki ndare munggah, boine udun. Ya. Paham enggak? Boi. Iya. Yeah. Boi di sini. Iya. Iya kalau dia. Kalau bapak kan kanebo lecek. Kanebo lecek. Sabar. Pak, umur enggak bisa dibohongin, Pak. Ini gimana? Umur kok dibohongi, memangnya umur itu penipu. Zaman percaya pora lagi penyanyi. Iki lho. Ora percaya. Lho lebih piye to, Pak? Iki ndar boe, Pak. Ini namanya siapa sih? Tarkirun, tar sampean. Enggak. Angel. Aku angel momon karo iki. Wes sok ganti rampunge wong loro wes. Enggak aku. Antara sampean dan Kirun itu jadi satu. Oh, jadi Kirun Muhammad sampean. Nama panjang gitu. Ya sampean Muhammad Komeng. Kok sampean itu sebutan orang. Sebutan orang. Ya berarti kehujanan apa ijonya agak-agak memudar. Ya seperti itu, emang seperti itu batik. Nah, ini lihat bagus. Bagus. Ini EO kok. Ini batik mahal kok. Ini batik ke atas batuk kayaknya nih. Oh. Enggak percaya kalau aku ini penyanyi. Ini penyanyi, Pak. Dulu, buktikan aja, buktikan. Aku ini nyari ndar boi. Ini ndar boi. Wes dibuktek. Nanti palsu. Ah, dibuktek. Nyanyi dulu. Dibuktek. Baik, kita aku MC sisan aja ya. Lu ngasih ginian me gue. Ya yang punya song. Ya ini bisa apa enggak cek? Bisa, suaranya bagus. Tuh, kalau lu pakai ini suara lu bisa kepilih jadi bupati. Lah kan nyari suara. Oh iya ya. Pak, okay. Ini dibuktikan dulu. Ini ndar boe po dudu. Wes, iki dibuktekke. Wes, kowe nyanyi Mas ndar boe. Okay. Yo. Mau telat tok, Pak. Kono Mas, tes, yo. Tes, yo. Sukses ya, Ji, untuk interview-nya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Cemburu waruh kowe mlaku ro kancaku, nanging aku sadar dudu sapa-sapa. Rong dina rong wong
sadar kowe wis ana sing duwe senajan lara ati aku kudu nikmati ora perlu ditangisi putar gelas lagi. Dan atiku ambiar mak, biar sing penting sak bagian bro. Aku reti nek jobomu mung sok tegar, tapi asli jeromu yo ambiar mak, biar wis pokoke aku kuwi sak penakku bro. Nyanyi tiga tempat kok yasinan. Bisa penting acaranya milenial. Ya yo yasinan tak pikir diundang nyanyi. Yasinannya mau pamer neng kene. Ngarepe maksudnya ngarepe yasinan. Dia enggak ngerti siapa Kirun. Pelayat teladan. Setiap ada orang mati. Orang mah kalau ngelayat datang aja kenapa jadi teladan? Teladan. Emang bapak guru. Guru ada teladan. Pelayat teladan. Setiap ada orang mati aku datang. Orang mati datang. Pelayat sampai dapat predikat pelayat teladan. Kalau bapak mati siapa yang datang?